bi a'malid dunya. Kata-kata gitu pula. Daripada al-istighan, bersibuk bi a'malid dunya, dengan amale-amale dunia. Kerja menega menani apa semua kerja dunia. Tak menafi, bukan kita kata lari terus tak kerja pada makan apa kalau kira pada adat. Nak hasil duitnya kena bekerja. Bukan lari kerja, lari bersibuk dengan kerja sehingga lupa akhirat. Ha tu. Ni kita sendiri. Allah. Duk mengajak mereka daripada akhirat ke dunia pula. Kita duk korek kelik. Dia mau nak hadap ke dunia, hadap ke akhirat dah kita hadap ke dunia pula. Ha tu dia. Wal iazabilah min zalim. Nak mengajak orang tu. Menyerukan manusia daripada dunia kepada akhirat. Pakat-pakat weh. Ha kata. Dunia ni walaupun dia dibuat dari sekiranya, ha, kata setengah ulama, dunia ni takdir kata Allah Taala buat daripada emas sekalipun dia akan binasa. Akhirat syurga, takdir kata Tuhan buat daripada kayu biasa ya, tu pun dia akan kekal. Takdir kata. Wakilnya, wakilnya dunia ni daripada kayu biasa ya, akhirat tu daripada emasnya. Maka kena kita lebih utama benda hak kekal tu lebih daripada benda hak binasa ni. Mu nak duduk rumah ni boleh. Rumah ni setahun lagi utuh. Tapi buat dengan emas. Rumah molek, bina air molek rumah ni. Bilik cukup, air ada poin, ada belakang, bilik. Sakwan nampaklah dalam tu. Tapi setahun ya utuh lah. Duk, mu nak duk. Harga supaya misalnya. Beli. Rumah ni, tak ada ya. Rumah kayu. Tapi, tak ada 10 tahun. Kita nak beli rumah mana? Nak beli rumah mana? Eh? Kita kena beli. Kita tentu kita pilih beli rumah kayu tu. Sebab kita tahu kata, ya lama, ya teh lama. Apatah lagi, hai rumah ni teh 10 tahun, buat dengan mah. Hak ni setahun, ya buat dengan kayu. Hak ni kau sangat lagi ambil emah ni. Tak gitu. Ya, apa tak silap saya tu kata Ibn Mubarak kena tu. Ya 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 nakal tak mari. Nakal dia. Boleh lepas sarak je. Tanya. Ha tu dia. Ha tu kita mengajak manusia daripada dunia kepada akhirat. Tu tu kita tugas ulama akhirat lagu tu. Sebab tok guru ni dah tok guru hak ulama akhirat semua. Kalau kita masuk dekat dengan dia, kalau kita masuk jumpa dia, bila kita tubik mari, hati kita kena khatamah rapat dengan akhirat. Wasa cabut hati daripada kesibukan dunia, wasa nak tuju ke akhirat, nak tuju kepada amalan. Tu orang panggil ulama akhirat dah tu. Tapi kalau ulama dunia, kita masuk dia tu, kita masuk dengan modal 10. Klik mari tinggal modal 5. Kokoh dia. Korek dia, ambil dia, buat dia habis. Ulama dunia ni, dia akan heret kita pergi ke dunia juga. Tubik daripada rumah dia, kau bergila ke dunia. Bertubik pada rumah dia, kau gemar kepada dunia. Jadi ikut tu. Ha, tengok. Ha, tu. Kita masuk temu misal-misal. Eh, ngaji pun nak eh? Oh, duduk dalam. Oh, lah ngaji-ngaji. Ngaji banyak. Dah? Ngaji kelik, buka sekolah lalu. Oh, buka sekolah. Buka besar. Ada ada tanah rumah? Ada. Buka sekolah. Buka anubang. Lepas anubang tu buka patung. Lepas patung tu buka orang tu, yuk. Buka. Ha, sedap ada sikit kita tak guru ni. Ha, kata. Sedap ada sikit. Lepas tu mula-mula buka tu, ha, tak apa, kira habis-habis.
Ah, tu kira kutip lagi sikit lagi pun mama pun jual lah tu. Mama, ada kakak kita ambil jual. Ruah, misalnya. Tok guru kalau hajar lagu tu dah, tak sah masuk cari semula-mula. Tak sah cari. Pakai kali itu je, pakai wassalam. Kerana kalau kita masuk dia pula, kau gila lagi kita. Kau gila lagi. Tok guru dulu buka sekolah bukan tujuan tu. Haji sulung. No, sekolah dulu hak dalam ni. Tok guru kita belaka. Tok guru tu bukan tujuan tu. Dia buka sekolah tu hemah mereka itu untuk nak bina anak bangsa sungguh. Nak heret manusia daripada buta tuli huruf tu kepada dapat kenal agama. Dapat jaga agama dengan baik, dapat teratur dalam agama. Tok guru dulu lagu tu, sabit tu anak murid rung tu berjaya. Walaupun sekolah pun, tapi berjaya. Tapi learning macam-macam. Bukan hukum atas semua, tapi macam-macam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aduh. Pak Ngodi Tok Bana bukan sekolah. Anak ugut Tok Dala tu. Pak Ngodi Tok Bana. Dia sedak dah ilmu tak ada. Dia di Qadhi Tok Qadhi pula dalam tani pada masa tu. Anak ugut Tok Dala. Pak Tok Dala hejak menghidup dengan dia. Ya, padahal dia sedak dah. Dia dulu macam kita dah. Eh, dia menghidup aku. Mula-mula Tok Dala turun Mekah. Menghidup aku. Tak ada tawak pada tak ah seorang. Oh, banyak orang ngaji dengan Tok Dala kata. Akhirnya buka sekolah, dia buka sekolah. Wahakaza ulama-ulama dulu pun. Tapi masa sekarang wallahu alam. Wallahu alam itu terpulang kepada niat masing-masing lah. Kalau nak merebutkan harta benda dunia dengan sebab agama itu, maka Allah wailul laka summa wailul lak. Tapi kalau untuk nak mengajak manusia untuk mendidikkan anak bangsa untuk kepada jalan agama yang betul, fatuba laka summa tuba lak. Ha, tu dia. Wallahu alam. Wallahu alam. Ni nak hormat tu baik saya. Salah cekak-cekak. Buat kesalahan. Banyak kesalahan. Main dengan tina berzina. Kadang-kadang. Allah mu ni teruk sungguh. Ngepek gitu ya. Tak wani nak hormat tu baik juga dalam hatu. Takut kena. Budak kita sikit dah. Dari kau hormat tu baik kau sikit dan sikit apa nak jadi. Ah, Masya Allah kan. Apa nama tak tahulah. Wallahu a'lam, wallahu a'lam bissawab. Itu dia. Tegak molek di atas pendirian kita, mauqif kita, pendirian kita sebagai menegak agama Allah Taala tu di mana? Pendirian kita untuk menegak agama Tuhan tu duduk di mana? Mana pendirian kita, cutjun kita duduk mana? Waktu tak ada cutjun. Wal iyaz billahi min zalik. Tu tidak pukul atas siapa tu untuk berbentuk umum untuk menjaga menyedari orang panggil wakil yang berlaku sekarang. Tu jaga kenapa? Allahu akbar, Allahu akbar. Kita dekat sekolah dululah. Learning tu lagi sekolah kita learning tak serupa dah dengan masa itu. Ingat masa itu bala dulu, bala buruk. Bala kayu dulu. Lepas tu bata keping-keping bata tu. Ada tirih, ada gapo kata. Pihak ustaz duk ngajar kita tu kok. Kedai-kedai hujan kok. Teh-teh-teh-teh kena tadah dengan bekas kena ledi. Boom! Hok-hok duk ramah-ramah jadi likung. Tengah tu air dah tirih. Teh. Situ sebucu, sini sebucu tu jadi nampak masa itu.
api mapuh malam Jumaat dia baca Yasin. Yasin wal Quranil Hakim ramai-ramai. Api mapuh. Pakak baca hubung. Ya tu hubung, ya ni ingat, ya ni hubung, ya ni ingat, ya ni hubung. Akhirnya cep habis juga. Walaupun api mapuh pun habis. Tu masa kita itu. Masalah ni tak tahu. Wallahu a'lam. Oh. 300 orang yang masuk mula-mula itu. Pelajar 300 orang. 300 lebih. Sikit tu sekolah dulu. Sedap. Sedap. PS memang banyak. Kalau cuma peksa, peksa kok. Ngapa siapa cerah. Kalau orang mari minta semayang banyak pada masa tu, pakar boleh pergi lah 4-5 minit kereta, 10 kereta pun pergi. Kerana orang tak tidur lagi kata tu. Penuh. Kok batah-batah tu penuh. Duduk ngapa tidur atas batah. Tu pelita je ada pelita. Batah di luar. Penuh atas batah tu tidur. Duduk tidur duduk ngapa. Buah adik leleh. Tu peksa batah tu. Tu orang panggil. Orang panggil suasana yang dulu. Tapi wallahu alam sekarang. Dan juga di mana-mana saja. Allah. Ya Rab. Tu dia. Jaga malam ngajak ke kampung tu.